Hai geng, selamat pagi dan selamat pagi YouTube. Hari ini memang betul-betul pagi, 7 suku. Aku nak keluar pergi jogging dengan harapan tiada anjing mengejar lagi hari ini. Hopefully lah, dah terang sikit kat luar sana. Senanglah aku nak jogging kan, tadi gelap. Sekarang dah terang, boleh aku jogging. Okay, kita jumpa lepas jogging. Ataupun kita jumpa balik masa aku dah kat office nanti. Sebab aku tak tahu aku akan vlog ataupun tak. Pukul 6, nak caw 6-10 minit. Gerak. Tak percaya aku buat vlog. Masuk. Aku baru upload tadi 3, Jumaat 1 Ahadnya baru upload. So guys, dah sampai pukul 30 minit. So dalam masa 30 minit aku dekat office ke sini. Fuck, tak boleh gerak pukul 6 ni. Dah lambat. The kind of person with the literacy of 21st century, kan? Kan? Gawai raya, aku tak tahu kan? Sekarang kita tahu kan? So, the class is finished. Kelas api. Kita cuba berada di Saiful. Tengok jadual sekejap. Dia aku nak tengok jadual, aku tak tahu jadual aku. So guys, jauh agak lama juga aku sembang dengan brother Saiful tu. Dia merupakan seorang lecturer dekat satu college dekat Ipoh, dekat kampung. Dia share dengan aku beberapa benda yang dari minat aku untuk jadi seorang didik. Ya, pada hari baliklah aku cerita full story. Baru balik rumah, baru sampai. Tak ada pun sampai sangat. Waifu punya jari. Kenapa waifu keluarkan jari dia? Sebab kalau dia keluarkan kepala dia, pengsan korang nanti. Anyhow, pukul 9 tadi aku dah sampai. 9 pula. 9 suku macam tu dah sampai. Borak dengan waifu. Kemudian baru mandi. Lepas mandi, kita makan. Dan makan menu malam ni adalah spaghetti. Sorry, aku dah gaul-gaul tadi. Dia nampak hodoh sekarang. Okay gang, lepas makan ni, aku baru lepas makan. Tengah minum jus untuk tambah vitamin C aku. Sing terakhir, aku tak adalah plan benda ni, semua impromptu lah. Yeah, I'm talking about impromptu. So, tadi dalam kelas, aku didedahkan dengan pelbagai teori yang dibuat golongan-golongan seni ni untuk mempertengahkan, which is conceptual art. Aku pun tak pasti apa benda tu. Aku belum buka nota ni. Aku dah tak lambat lagi. Ada satu term saya panggil happening art. Happening maksudnya unplanned. So dia gabungan between fine art dengan performance art. So dia gabung, dia jadi happening. So bermaksud performance tu tidak dirancang dan dibuat secara spontan. Apa yang mengejutkan aku adalah dalam conceptual art, which is happening tadi tu, konsep dia sama macam vlog yang aku buat ni, which is dia lebih kepada impromptu, unplanned. To me, I categorize my vlog as art. Orang ada banyak definisi tentang art kan, ada banyak teori masalah art. So ini aku tak boleh nak prove pun apa yang aku buat vlog ni. Vlog yang aku buat ni, aku cakap dengan korang ni, is kind of planned or unplanned. Sebab aku sendiri bukan, aku tidak menetapkan plan. Aku hanya buat format. Aku ada format apa yang aku nak buat. Macam korang tengok, format aku agak loose daripada awal vlog, daripada awal vlog aku buat dulu sampailah sekarang, agak loose. Dia tak fix. So, sebabkan dia tak fix, aku lebih suka benda yang random. Sebab bila benda random ni, dia punya kualiti dia lebih tinggi lah pada aku berbanding yang plan. Format aku simple. Ada pasal intro, body dengan outro. Okay, intro, aku akan buat snippet sikit. Mungkin aku akan ceritakan apa akan berlaku pada hari ni, apa yang aku akan lalui hari ni secara plan, apa rancangan aku. Lepas tu aku akan buat intro dari segi timelapse. Macam hari ni aku terlupa nak buat timelapse. Dia ada timelapse.
dekat timelapse tu aku letakkan lokasi kat aku kat mana. Tarikh hari ni, tarikh vlog, kemudian vlog aku besok berapa dan tajuk vlog aku. Biasanya tajuk tu lebih kepada clickbait lah untuk korang klik. Aku tak rasa pun clickbait. Well, aku need, aku perlu refine balik aku punya skill untuk buat copy pasal headline ni kan. Biar ada part intro, part body. Body ni biasanya pada aku loose. Day to day aku, dia lebih kepada aku habiskan banyak masa aku kat office. Sampailah nak balik kan. Nak balik tu baru aku aktif buat vlog. Terutama macam sekarang ni, aku dah dekat rumah, baru aku buat vlog aku kan. Buat filler lah, which is theme, tema untuk setiap vlog aku tu. Macam hari ni kita sembang pasal performance art ataupun happening conceptual art. Kita sembang pasal tu. So ada interaction between aku dengan korang. Korang boleh tak komen, aku baca komen korang. Dan next vlog we are discussing the same topic again but in different angle. Ya, nampak tak dia punya conversation pergi mana. Vlog aku ni lebih kepada some kind of serious lifestyle punya vlogging. Dia tak limit pada satu tema. Ada banyak lagi tapi aku tak sempat nak muatkan dalam vlog yang apa 4-6 ini, tak sempat. Kita jumpa lagi vlog besok. Besok kelas lain pula. Aku akan explain sedikit apa yang aku belajar dalam kelas tu. Tak banyak sikit je sebab aku pun dah terlambat. Kita bertemu besok guys. See you when I see you. Bye.